Selamat siang, salam pramuka. Kakak-kakak, kami dari Kuarcat Gerakan Pramuka Kota Bogor. Para pelatih sedang mengikuti acara kegiatan Pitaran Pelatih se-Jawa Barat. Acara dimulai dari tanggal 19, 20, dan 21. Kami berkemah, Kak. Di sini bisa terlihat banyak tenda-tenda, kami tidur di tenda, kami berkemah. Apapun keadaannya, mau cuacanya kemarin hujan besar, angin juga besar, tenda pada terbang, kita tetap bertahan. Dalam kegiatan pitaran ini, banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kami dapatkan. Juga kami bisa bersilaturahmi dengan para pelatih dari kuarcat-kuarcat yang lain. Kakak-kakak, betapa menyenangkannya bisa bertukar ilmu, bisa mendapatkan ilmu baru dengan kita mengikuti pitaran pelatih ini. Himbauan saya, semoga kakak-kakak yang ikut pitaran pelatih ini pulang bisa membawa bekal untuk kemajuan Kuarcat Kota Bogor dan para pelatih Kuarcat Kota Bogor. Sukses pitaran pelatih kepada daerah Jawa Barat 2021. Kami Abdul Hamid mewakili Kuarcat Kota Bogor dari andalan Kuarcat Bogor Barat, Alan Siaga, mengikuti pitaran pelatih dari tanggal 19, 20, dan 21. Adapun kegiatannya, kami dari Kuarcat Kota Bogor mewakili Kuarcat Kota Bogor sebanyak 6 peserta, 4 putri dan 2 putra. Adapun kegiatan yang di sana, yang pertama kita lagi registrasi di tempat di Jatinangor, di bumi perkemahan. Alhamdulillah dari acara tersebut kami berbanyak menimba pengalaman dan sharing dengan teman-teman dari berbagai kota dan provinsi yang diikuti oleh sebanyak 27 kota Jawa Barat. Alhamdulillah berbagai macam kegiatan bisa kami ikuti dengan baik, banyak pengalaman, sharing dengan teman antar kota dan kabupaten. Acara-acaranya yang pertama pengenalan materi dan sebagainya kepramukaan, juga ada semacam olahraga pagi, ada karnaval, sudeng karnaval. Alhamdulillah cukup antusias walaupun hari pertama diguyur hujan lebat dan angin kencang sampai mungkin ada tenda yang terbang gitu. Cukup lumayan juga, mungkin akan terdengar sampai semuanya. Alhamdulillah, tapi ini sangat berkesan. Walaupun demikian, kami dari Kota Bogor, dari Kuarcat Kota Bogor, cukup senang. Terima kasih atas kepercayaannya dari Kuarcat Kota Bogor. Kota Bogor, kami sangat senang. Banyak pengalaman dan ilmu yang kami raih di sana. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa mengembangkan di gugus depan, di kuaran, dan sebagainya. Kita akan insya Allah akan kembangkan. Oke, itu sekali lagi mohon maaf mungkin ada beberapa kekurangan yang kami ini. Alhamdulillah semuanya cukup sukses, kalau dibilang sukses, sukses, berkenan dan berkesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.